ada tiga jenis orang yang berdosa yang akan melalui mahsyar dan akan masuk ke dalam syurga. Ini orang beriman. Orang pertama, dia buat dosa waktu hidup di dunia. Kemudian dia mati sempat bertaubat dengan dosa-dosa dia. Lalu di padang mahsyar dia bangun dalam keadaan tidak ada dosa. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Orang yang kedua, orang yang berdosa waktu hidup di dunia. Lalu dia tak sempat untuk bertaubat dan dosa-dosanya tidak diampunkan ketika dia masih hidup di dunia. Lalu dia mati membawa dosa-dosanya. Dan dosa-dosanya ditayangkan dan dibebankan di atas timbang-timbang mizannya yang kiri. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, diazab. Dan akhirnya kemudiannya barulah dimasukkan ke dalam syurga. Tapi jangan sampai kita boleh keluar daripada perkataan kita, tak apalah ustaz, ujung-ujung masuk syurga juga. Dia ingat neraka macam kebun durian belakang rumah dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di padang mahsyar nanti, di antara waktu yang paling menakutkan, tiga tempat, kata Nabi SAW. Satu hari Aisyah menangis. Nabi bertanya, wahai Aisyah, kenapa kamu menangis? Saya takutkan neraka, wahai Rasulullah. Saya takutkan neraka. Dia menangis sebab teringat neraka. Ada tak waktu, wahai Rasulullah, yang seseorang itu akan lupa kepada ahli keluarga dia? Dia tanya Nabi SAW itu dengan harapan Nabi bagitahu dekat dia, wahai Aisyah radhiyallahu anha, aku takkan lupa dekat kamu. Jawapan Nabi menggentarkan hati Aisyah. Ya Aisyah, seseorang itu akan ingat kepada ahli keluarganya kecuali pada tiga tempat ini. Apa dia? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika kitab-kitab amalan sudah berterbangan untuk turun kepada kita. Bila kitab amal turun, waktu tu selagi kitab amal tu tak dapat pada tangan kanannya, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Sebab kalau dapat suratan amal tangan kiri, alangkah baiknya kalau aku jadi binatang saja hari ini. Yang kedua waktu mana? Waktu nak ditimbang mizan. Bila dah dipasang mizan yang setiap piring mizan itu luasnya, jika diambil bumi dan seluruhnya diletakkan masih berbaki, diambil langit seluruhnya diletakkan masih berbaki, sehingga para malaikat berkata, wahai Allah, kami berasa kami tidak beramal dengan kepada kamu dengan sesungguh-sungguh amal. Malaikat yang tak pernah melakukan dosa di sisi Allah, yang sentiasa taat kepada Allah, pun merasa amalnya tak cukup untuk memenuhi timbangan mizan yang terlalu luas. Selagi timbang mizannya tidak berat sebelah kanan, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Yang ketiga waktu mana? Waktu nak melintas di tiang sirat. Selagi dia tak lepas ke sana, selagi itu subhanallah, dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Sehingga dia tak mampu untuk mengingat pun siapa di kalangan ahli keluarga.